Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Rasulullah rahimahullahu ta'ala wa ana rahmahi ummi fi dalaini amin. Qala Mufassir rahimahullahu ta'ala. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi bayna yadayhi wa litunzira ummul qura wa man hawlaha wallazina yu'minuna bil akhirati hum bil akhirati yu'minuna bihi wa hum 'ala salatihim yuhafizun. Wa hadza, dan ini Al-Qur'an, Al-Qur'an kitabun adalah kitab. Anzalnahu, yang telah kami turunkan akan dia Al-Qur'an. Mubarakun, Al-Qur'an yang diberkahi. Musaddiqun, yang musaddiqul ladzi baina yadayhi, yang membenarkan yang ada di hadapannya. Ya, qablahu, sebelumnya, minal kutubi, daripada kitab-kitab. Jadi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, karena kitab-kitab yang sebelumnya telah mengalami distorsi. Ya, ada yang ditambah, ada yang dikurang. Al-Quran membenarkan. Wa itunzira, dan supaya kamu, dan supaya engkau memberikan peringatan. Bita'i dibaca dengan ta'tun. Wa yadanya yun. Atpun, yaitu atap ala makna makoblahu, atas apa yang sebelumnya. Ay, artinya anzalnahu, kami turunkan akan dia Al-Quran. Lil barakati, ya, untuk keberkahan. Ya, jadi diturunkan Al-Quran itu turun keberkahan, banyak keberkahan. Ya, kita kalau ada khatam Quran itu banyak keberkahan. Ibnu Abbas saja yang udah hafal Al-Quran, udah ngerti artinya, paham tafsirnya, dan dapat ilmu langsung dari Rasul Musa, ya, ya, mutasil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Didoain sama Rasul, Allahumma faqih fid-din wa 'allimhu ta'wila. Itu Ibnu Abbas. Kalau ada orang khatam Quran minta diundang, itu kelasnya Ibnu Abbas. Bagaimana kita, ya? Ya, kalau kita ada siapa? Marah kalau nggak diundang ini. Ini Ibnu Abbas minta diundang. Nah, itu keterangan ada di dalam kitab Al-Azkar Linnawawi. Minta diundang. Kelas Ibnu Abbas yang udah hafal Quran. Ya, ngerti terjemahnya, ngerti tafsirnya, dapat doa langsung dari Rasul. Kita kalau diundang acara khatam Quran paling ogah aja. Sampai yang undang malu. Sampai yang undang malu, ya, gak enak. Sampai begitu. Ibnu Abbas kelasnya begitu, minta diundang. Masya Allah. Memang fadilahnya besar sekali. Lil barakah, untuk keberkahan. Wa tasdiqi, dan untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Wa litunzira bihi, dan supaya engkau memberikan peringatan dengannya, dengan Al-Quran itu. Kepada siapa? Ummul Qura, ya, penduduk Ummul Qura, kota Mekah. Penduduk kota Mekah, wa man haula, dan orang yang di sekitarnya. Ai ahla Mekah, maksudnya ahli Mekah, penduduk Mekah. Wa sa'irun nas, dan sekalian manusia, sa'irun nasi, sekalian manusia.
Wallazina yu'minuna bil akhirati, dan orang-orang yang beriman dengan akhirat. Yu'minuna bihi, mereka beriman dengannya, dengan Al-Qur'an. Wa hum 'ala salatihim yuhafizun, mereka atas salat mereka yuhafizun, selalu menjaga. Jadi hal kadarnya selalu menjaga dari fa'il yu'minuna. Khaufan min iqabihim, karena takut daripada siksaannya, siksaan akhirat. Ya, takut daripada siksaan akhirat. Waman azlam mimman iftara 'alallahi kadziban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'un wa man qala sa'unzilu misla ma anzalallahu wa law tara iz-zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim ukhriju anfusakum al-yawma tujzawna azab al-huni bima kuntum takuluna al-lahi ghayra haq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Wa man aila ahada, artinya enggak ada seseorang pun, enggak ada satu orang pun azlamu, yang lebih zalim. Mimman iftara 'alallahi kadziban, daripada orang yang membuat-buat atas Allah akan kedustaan. Bagaimana? Bid'a'in nubuwati, dengan mengaku-ngaku kenabian. Jadi kalau nabi itu boleh ngaku, kalau wali enggak boleh. Ya. Kalau nabi boleh ngaku, wali kagak boleh. Bagaimana ustaz? Nama sekarang banyak yang ngaku ustaz, ya, kenalin. Apa? Ya. Apa? Usi. Sekarang kan begitu, banyak orang disingkat ustaz. Usmet, Ustadz Metal. Wali yang nggak boleh bagaimana Ustadz? Jangan ya. Kalau dipanggil, mau panggilan apa aja silakan. Mau dipanggil Ustadz, mau dipanggil Kiai, mau dipanggil Buya, ya biarin aja orang panggil gitu. Iya, yeah. Saya dipanggil sama Ustaz Sobri, Buya. Suatu saat ada orang negor dia, negor ke Ustaz Sobri. Ustaz Sobri umur udah 70 ke atas, hampir 80. Jangan Buya katanya, oh Buya tuh orang sana bukan orang sini, orang apa? Iya orang Medan ya, Medan. Iya, enggak. Karena beliau kan memang orang Kulon ya, orang Kulon juga panggil Buya juga. Iya, Buya, iya, Abu Buya Uci itu ya. Abah Uji biasanya si Abah, ada yang manggil Buya juga. Tapi secara bahasanya, bahasa bapakku kan. Ya, tapi tetap dipanggil, besok dipanggil lagi. Digendengerin tuh orang, dan tuh orang ngomongnya keras banget. Jangan. Dia senyum aja. Besok tetap dipanggil. Abu ya tetap dipanggil begitu. Subhanallah. Ya.
dipanggil ustaz, enggak masalah kita dipanggil ustaz. Silakan mau panggil kiai, silakan panggil buya, silakan. Buya, abuya itu adalah bapakku. Jadi seorang anak manggil kepada bapaknya. Itu rasa dekat, rasa dekat. Seperti saya, kamu, bapak, orang tua. Ini orang tua. Iya, dari enggak bisa diajarin sama bisa ini orang tua ini. Iya, gitu. Saya pernah juga dipanggil nama saya. Iya. Bang Imannya? Bang Imannya asik aja Bang Imannya. Lu masih kecil, teman masih kecil. Belum buat. Udah lama enggak ketemu. Iya, saudaranya Bang Edi. Emang teman dekat, emang apa dulu ngaji juga sama saya. Oh, sudah lama ngobrol, dia bilang begini. Gue manggil Bang Iman, manggil Bang Iman aja. Orang udah besar kan ya, dia begitu kata dia. Lu ini marah nggak ya kira-kira? Coba kamu lihat muka saya, muka marah, muka senang. Ya muka senang sih, muka gembira, enggak marah enggak. Dia enggak marah, enggak marah. Panggilan itu kan, iya. Apalagi manggilnya dengan penuh keridhaan. Kita pun begitu. Panggil apa aja silakan. Asal jangan ngatain. Ya, ngatain, manggilnya ngatain. Orang dikasih nama cakep-cakep sama orang tua, mak, dipanggil namanya Muhammad, dipanggil apa? Kemen, jangan. Madun, jangan. Panggil Muhammad. Namanya Muhammad, panggilnya Muhammad. Panggil nama orang biar benar. Gitu ya. Itu heran saya kalau orang namanya Muhammad kenapa panggilannya begitu semua ya? Iya, panggil Mahdum, Kemi, Kempet, apa? Macam panggilnya jelek-jelek semua. Hah? Tahu loh. Sembarangan aja. Apalagi nggak boleh gitu. Apalagi nama Muhammad panggilan dengan panggilan Muhammad. Sunat orang dinamain Muhammad, panggil Muhammad. Waman aila ahada, dan siapa, artinya tidak ada seorang pun azlamu yang lebih zalim mimman ibtara, daripada orang yang membuat-buat Allah atas Allah kaziban, kedustaan, bidi'ain nubuwati, dengan mengaku-ngaku nabi. Ini ngaku-ngaku nabi. Jangan sampai begini, ngaku-ngaku nabi. Iya, orang banyak ngaku nabi. Banyak yang ngaku nabi. Ini di Indonesia apalagi banyak orang. Ada saya lihat langsung orang ngaku nabi, namanya Tukimin. Ngaku nabi Tukimin, sallallahu alaihi Tukimin, kaget. Gak enak. Astaga. Ini kalau orang banyak ngaku nabi, mursyid banyak ya? Lebih banyak lagi yang ngaku mursyid. Ustadz, kiai, apalagi banyak. Nah, kita dipanggil apa aja, ya. Ini buat kamu. Apa aja dipanggil, silakan. Enggak usah marah. Dan kalau ada di hati kita rasa marah, sedihlah kita dengan hati kita yang selalu marah, pengen dihormatin. Sedih ya Allah. Hatiku jelek banget. Ya. Sembuhkan ya Allah. Ya, minta begitu.
Lain halnya orang yang begitu benci sama kita. Nah, ini jadi pelajaran, jangan kita kayak dia. Kan ada orang yang begitu, yang benci banget. Kalau mau dia manggil kita, ya. Yang begitu. Yang begitu tuh. Lain lagi tuh menyikapinya. Jadiin pelajaran, kita jangan kayak dia. Jadi kita bagaimana kalau memang di kampungnya dia dipanggil ustaz, ya panggil ustaz. Di kampungnya panggil kiai, ya panggil kiai. Ya. Itu jadi apa hati kita, obatin hati kita. Kita dia pengennya dihormatin aja. Dipanggil panggilan yang mulia aja. Jangan, nanti bahaya buat diri kita. Walau nampak padahal niat belum diangkat jadi nabi. Walau nampak padahal belum diangkat jadi nabi. Ngaku-ngaku jadi nabi. Na'udzubillah. Nah, kamu nih yang udah belajar bisa baca kitab. Nah, jangan malu-malu berpakaian yang baik, yang bagus. Ya, pakaian seorang ilmuwan, enggak apa-apa. Karena di zaman sekarang yang kita lihat orang yang biasa-biasa aja pakaiannya, aduh ya Allah. Sehingga dipanggil ustaz, dipanggil kiai. Pakai udeng-udeng. Oke, apa gitu, padahal enggak bisa baca kita. Pengen di wa ana misal, dari perbuatannya begitu pengen dipanggil panggilan yang mulia. Nah, yang punya ilmu malu-malu ini. Ya. Malu-malu. Ya. Memang begitu, yang makin banyak punya ilmu makin malu. Ya, seperti sekarang, zaman sekarang banyak ya. Yang ngangkat dia, tapi yang ngangkat bukan ahli ilmu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang diangkat tidak sesuai dengan ilmiah zaman sekarang. Ya. Sekarang kan banyak nih apa namanya organisasi-organisasi keagamaan sekarang main gitu. Tapi yang ngangkat bukan ahli ilmu. Akhirnya yang diangkat bukan ahli ilmu pula. Yang aktif dalam organisasi bukan ahli ilmu. Dia ngangkat. Ya, udah pasti yang diangkat bukan ahli ilmu. Nah, yang ahli ilmu malu-malu lah ya. Tawadu'an. Awqala, atau yang berkata, uhiya telah diberikan wahyu ilaiya kepadaku, walam yuha ilaiya syai'un, padahal tidak diberikan wahyu kepadanya akan sesuatu. Nazalat fi Musailamah, turun ayat itu pada Musailamah. Musailamah Al-Kazab. Ini Musailamah. Ada yang baca Musailimah, ada yang baca begitu. Musailamah Al-Kazab adalah seorang yang ngaku sebagai nabi. Jadi dia nabi palsu. Wa man qala, ini atap ke ya min manittara alai kaziban. Ya, jadi siapakah? Artinya tidak ada seorang yang lebih zalim daripada orang yang berkata sa'unzilu misla ma anzalallah, aku akan turunkan seperti apa yang Allah turunkan, aku akan turunkan seperti apa yang Allah turunkan. Oh, ini orang yang ya apa paling zalim.
Wa umul mustahzi'una, mereka adalah orang-orang yang suka mengolok-olok. Mereka adalah orang-orang yang suka mengolok-olok. Qalu, mereka berkata, law nasya'u, jikalau kami kehendaki lakuna, niscaya kami akan mengatakan misla ada seperti ini. Walau tara, dan jikalau engkau melihat, ya Muhammad, wahai Muhammad, izzalamu, ya, ketika orang-orang yang zalim, izzalimu, ya, ketika orang-orang yang zalim, al-mazkuruna, yang disebutkan, izzalimu, ya, al-mazkuruna, orang-orang yang disebutkan, yang zalim, fi ghamarati sakaratil mauti, pada kesakitan sakaratil maut. Jikalau kamu tahu, wahai Muhammad, ya, ketika orang-orang yang zalim berada pada kesakitan sakaratul maut, wal malaikatu basitu aydihim, dan para malaikat mengukul dengan tangan mereka ilaih kepada mereka, betul dengan mukul wa ta'zib, memberikan siksaan, yakuluna, mereka berkata, malaikat lahum, kepada mereka, ya, zalim, orang yang zalim, ta'niban, ya, sebagai teguran, ukhriju, ya, anfusakum, akhriju anfusakum, keluarkanlah, akhriju anfusakum, keluarkanlah anfusakum, nyawa kamu, ilaina, kepada kami, linak bi, linak bi, nah, linak, ya, linak bi, linak bid naha, oh ya, linak bad doha, komido yakbadu, nakbadu, linak bad doha, supaya kami mencabut akannya, al yama, pada hari ini, tu jazawna azabahuni, kamu akan dibahas dengan siksaan yang menghina, yang hina, al hawani, yang hina, bima kuntum, disebabkan apa yang kamu takuluna, katakan Allah, atas Allah, ghairul aki, yang tidak benar. Apa yang tidak benar? Bidak wa nubuwati, dengan mengaku kenabian, ngaku-ngaku jadi nabi. Wa iha'i kadziban, dan diberikan wahyu karena berdusta. Jadi ngaku diberi wahyu. Wa kuntum an ayatihi tastakbiruna, dan kamu daripada ayat-ayatnya tastakbirun, sombong, tatakabbaruna, sombong, anil imani biha, daripada beriman dengannya. Wa jawablah, dan jawablah, la ra'aita amran fazian, dan saya kamu melihat akan perkara yang besar. Wa yaqulu, dan dikatakan Allah kepada mereka, idza bu'itsu, apabila mereka dibangkitkan dari kubur. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marratin wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum shufa'akum allazina za'amtum annahum fikum syuraka'u laqad taqata'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umuna wa laqad, sungguh benar-benar, ji'tumuna, kamu telah datang kepada kami, furada, dalam keadaan sendiri, munfaridina, sendiri, anil ahli an manaytarki, meninggalkan keluarga, datang sendiri, wal mali harta, wal mali anak, tinggalin keluarga, tinggalin anak, ya, datang sendiri. Kama khalaqnakum awwal marratin, sebagaimana dulu kami ciptakan kamu awal pertama kali, ai hupatan, ya, uratan, gurlan, dalam keadaan nyeker tanpa alas kaki, guru uratan, ya, telanjang,
gurlan, ya. Tidak disunat kulub, ya. Enggak disunat. Ya. Kamu datang sendiri-sendiri, ya habis dia apa? Dibangkit dari kubur. Jadi begitu terkadang itu, dibangkit dari kubur, ya. Hufatan, uratan, gurlan, semuanya minal awalin ila akhirin, dibangkitkan semua dalam keadaan ya tadi awal mabatin, ya hufatan, uratan, gurlan, nyeker, enggak ada sandal, telanjang tanpa disunat. Tanaptum, kamu tinggalkan, makhawalnakum, a'tainakum, apa yang kami berikan kepadamu, minal amwali, daripada harta. Jadi nanti kita bangkit dari kubur, kita enggak bawa harta, kita enggak gondol-gondol harta kita, enggak, tinggalin. Ya, kita tinggalin. Wara'a zuhurikum, di belakang punggung kamu, kita enggak bawa. Di dunia, bighair ikhtiyarikum, dengan tanpa ikhtiar kamu, tanpa usaha kamu. Wa yaqulun, katakan kepada mereka taumikun, sebagai teguran. Wa ma nara ma'akum syufa'akum, dan tidaklah kami lihat bersama kamu penolong-penolong kamu, ala asna, berhala. Jadi berhalanya gak ada menindia itu nanti di akhirat. Alladzina za'amtum annakum fikum, orang-orang yang kamu menyangka bahwasanya mereka itu ada pada kamu. Ay bistiqaqi ibadatikum, pada ya berhak ibadah kamu. Syuraka'u lillahi, para sekutu-sekutu bagi Allah. Laqad taqatta'a bainakum, sungguh benar-benar terputus di antara kamu. Waslukum, ya, pertalian kamu. Aita syatata, bercerai-berai. Jam'ukum, perkumpulan kamu. Mufi kiraatin, pada satu kiraat, binas binana nasab, zorokunya, zorok. Ay waslukum bainakum, perhubungan kamu, ya, pertalian kamu, di antara kamu, terputus. Wadolla, dan, ya, apa, dola lenyap. Nah, asalnya dolanya tersesat. Kalau nggak tersesat, apa? Hilang. Lenyap, zahabat, hilang, ya, pergi, hilang. Orang kalau pergi kan hilang, enggak ada. Ankum, dari kamu, ma kuntum tazumun, apa yang kamu sangka. Fi dunya li dunya fi syafa'atiha, pada syafa'atnya. Inna Allah faliku habbi wan nawa, yukhrijul hayya minal mayti wa mukhrijul mayti minal hayy, dzalikum Allahu fa Allahu fa ana tufakun. Inna Allah, sesungguhnya Allah faliku, ya, yang menumbuhkan syakul habbi, yang membelah biji, ya, habbi biji, benih, ya, boleh. Anin nabati, daripada tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan umum, padi umama, benih padi. Allah tuh yang membelah benih padi, tanam padi, tumbuh, dia membelah, lalu dia ke atas. Pernah enggak lihat proses pertumbuhan kacang? Dulu kita masih sekolah gitu ya, kacang, ya, kacang, kita pernah bikin itu deh, apa, toge, ya. Ini pertumbuhannya kan unik deh, dia membelah kayak begitu. Siapa yang membelah itu? Ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Lihat pun pisang, tumbuh dia. Ini pun pisang, ya, pun pisang tuh betapa dia umpamanya, dia ada di bawah, di plester bawahnya, ya, di plester,
pun pisang tuh di bawah di plester. Betapa kuat plesternya, pun pisangnya kagak digali, nggak kamu nggak gali, entar nih tumbuh dia. Iya, dobrak tuh ubinnya. Makanya kalau ada pun pisang digali dulu, dibuang, karena kuat. Allah yang punya. Wanawa dan biji juga nih, biji anil nakhli daripada kurma. Kurma itu kurma tumbuh menjadi pohon kurma, membelah. Siapa yang belah? Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Nih, kadang kita enggak memikirkan ini. Masyaallah. Itu nak orang laki sama orang perempuan, jadi anak itu sperma sama sperma jadi anak. Subhanallah. Gimana itu bikinnya? Gak sampai. Otak kita gak sampai. Luar biasa. Ya. Masya Allah, masya Allah. Di dalam perut hidup, coba pikirin, di dalam perut hidup. Apakah kita enggak mau bikin taat sama Allah melihat keadaan seperti ini yang begitu hebat Allah punya kekuatan, kekuasaan. Yukhrijul hayya minal mayti. Dia Allah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Jadi apa? Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Berarti mana dua nih? Dari mati berarti ya, mati dulu baru hidup. Yukhrijul hayya yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, berarti mati dulu. Kal insani seperti manusia, wa thairi burung. Dari apa dikeluarkan? Minan nutfati, dari sperma. Ya, wal baydati, dari telur. Ya. Dari telur. Maksud hidupnya ini hidup sempurna. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, emang telur mati? Tengkuk baru mati. Ya, bukan itu maksudnya, hidup yang sempurna. Ya. Emang sperma mati? Kalau mati nggak jadi anak. Yang mati itu ya ini bukan begitu maksudnya. Hidup sempurna. Ya. Emang itu nggak sempurna? Maksudnya yang iya, seperti manusia begitu. Ente sih mau ngeritik mulu. Gitu. Wa mukhrijul mayyiti. Dan yang mengeluarkan yang mati. Iya. Anutfati wal baydati. Sperma dan telur. Minal ayyi, daripada yang hidup. Dzalikum, demikian itu. Al-Farikul mukhriju. Ya, yang membelah, yang mengeluarkan Allah, yaitu Allah. Ya, Allah yang membelah, yang mengeluarkan Allah. Yang membelah apa? Biji-bijian. Masya Allah. Ditanam tuh pohonan berbiji, pun kecapi ditaruh, membelah, jadi pohon kecapi. Salak, kerasnya salak tuh. Masya Allah, kerasnya. Gak ada, ada yang kuat mapak biji salak, ada yang kuat gak? Ya, kecuali iya, apa namanya, manisan biji salak. Iya, lain lagi ya. Gak kuat tuh biji salak. Tapi itu ditanam sama Allah, membelah itu jadi pohon salak. Masya Allah. Biji korma, ada yang bisa gigit biji korma enggak? Enggak bisa. Tapi ditanam ini membelah. Subhanallah, luar biasa. Iya. Masya Allah. Al-Mukhriju, yang mengeluarkan. Itu Allah mengeluarkan. Yang ya,
yang hidup dari yang mati. Allah itu yang mulia. Allah, fa anna tufakun. Mengapa kamu masih berpaling? Ya, emang orang kalau dibilangin, ya susah ya, susah. Dibilangin berpaling, dibilangin berpaling. Nah, kita jangan sampai kayak begitu ya. Jadi kalau dibilangin kita dengerin, ya nafsunya dilawan, nasihatnya dipakai. Itu kalau kita punya salah, lalu kita ada yang nasihatin, nerip apa aja, apa ustadz bicara, kiai ngomong, guru bicara, atau di televisi kita lihat, atau ada pang-pang, ada spanduk, itu menasihati kita yang ada masalah. Ketahuilah, itu semua perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada selain perbuatan Allah. Itu Allah masih sayang. Maka ketika itu narik diri kita, jangan kita biarin, jangan begitu, biarin, jangan. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Terima kasih ya Allah, Engkau telah ingatkan aku. Terima kasih ya Allah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Jadi salah langsung istighfar. Dulu ada saya, itu orang main. Waktu saya lagi ke dulu sama teman-teman itu, sama santri, ke rumah guru saya. Ya, di apa? Keramat Jati dia, ceramah, lagi ceramah. Ada ketua FPI waktu itu, Kiai Sobri, pertama saya ceramah saya kan lurus saja, langsung bayang puasa gitulah, nggak macam-macam. Pas gitu beliau ceramah, beliau orang baik. Lagi ceramah saya dikomentarin, kalau ceramah begitu mah kiai. Ya itu main dikecilin, selamat supaya dikecilin. Enggak lama dari itu guru saya naik waktu, naik. Ya, beliau bicara, ketika bicara kata beliau ini murid saya, Kiai Suherman, beliau sudah membuat generasi-generasi hai sumakola, generasi-generasi bisa baca kitab. Langsung dia sadar, langsung dia paralin saya, dia minta maaf, dicium tangan. Masya Allah, itu orang benar, itu orang bagus. Jadi ketika salah langsung minta maaf di depan kita, subhanallah. Minta maaf, langsung cium tangan. Itu orang hebat. Jangan kita habis punya salah, ngambek itu, jangan. Biarin. Ya Allah. Ya, orang sukses adalah orang yang ketika salah, di antaranya ketika salah langsung menarik diri. Enggak ada orang sukses bersih dari kesalahan, enggak ada. Semua punya kesalahan. Cuma ketika punya salah langsung benerin. Langsung bebenah diri. Selesai itu ketika minta maaf, selesai istighfar. Seperti tadi itu ya, langsung namanya baik, bagus dia. Subhanallah. Masdarun ya fakaifa ya fakaifa tasrifuna anil imani ma'aqiyamil qur'an ya, maka bagaimana, jadi wallahu fa anna tufakun, mengapa kamu
ya mas berpaling, fakaifa maka bagaimana tasrifuna kamu berpaling anil iman dari iman ma'akiamun Qur'annya serta berdiri dalil, padahal sudah ada dalil, kenapa kamu berpaling? Sudah ada dalil, kita langsung mengakui kebenaran. Wallahu a'lam bishawab.